Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan mempraktekkan, bukan mempraktekkan, tapi uji coba pengaplikasian pemupukan dengan menggunakan ekoparmi. Karena kondisi sawit saya ini sangat memprihatinkan. Banyak yang kosong, banyak yang tidak berbuah. Makanya saya akan mengadakan pengujian tentang bagaimana kualitas pupuk ekoparmi. Dan ini kebun milik saya sendiri, dan nampak di belakang saya ada pokok jantan yang tidak mau berbuah. Walaupun dia berbuah ianya, tapi buahnya kecil. Karena itu saya tidak mau dengan perkataan-perkataan orang. Makanya dari itu hari ini saya akan membuktikannya sendiri bagaimana kualitas pupuk ekoparmi. Dan untuk hari ini pemupukan pertama sebagai contoh bahwa memang benar pokok sawit saya ini tidak berbuah, tapi buahnya kecil. Juga ada di sebelah sana banyak. Untuk bukan kali ini saya uji coba dulu dengan menggunakan 1 hektar kurang lebih 120 pokok menggunakan 6 tube. Itu juga buahnya satu buah. Ini lumayan buahnya. Ini juga lumayan, tapi kurang memuaskan. Ini juga lumayan. Kalau biasanya panennya paling banyak 7 pikul. Ini pokoknya semuanya 250 batang. Dan saya menggunakan biofori, diberi lubang, 4 lubang. Dan nanti disirami dengan pupuk ekoparmi. Tuh. Tuh buahnya. Dan di sebelah sini banyak kali buahnya yang kosong. Nanti sama saya akan gunakan pupuk ekoparmi untuk mencoba kualitas pupuk ini bagaimana. Selama ini saya tahu ini dari orang, dari YouTube. Kosong. Ini juga buah kecil. Ini juga. Ini
nanti akan kita lihat hasilnya bagaimana. Ada dua. Kosong. Oke, kita menuju ke tempat akhir. Soalnya pemupukan ini menggunakan air. Ini dicampur ekoperminnya, dicampur dengan air 1 liter dan nanti diaplikasikan. Dimasukkan ke dalam lubang ini. Oke, teman-teman. Ini pupuk ekoperming yang sudah dicampur dengan air dan nanti kita berikan, kita memakai dosis 0,5 per pokok. Nah, mungkin itu saja dulu sahabat ekoperming. Kita mengaplikasikan pupuk. Jadi nah, mungkin itu saja kemarin ini. Akhiri. Assalamualaikum. Cuma satu janjang. Tapi kita lihat hasilnya. Kita lihat bawahnya, buahnya sudah muter. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di atasnya masih ada yang mau keluar dompet itu. 8 janjang. Ini juga kemarin buahnya cuma berapa. Dan ini juga sudah muter. Tuh di atasnya masih ada lagi. Satu baris lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sudah diambil satu, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Sebelas janjang. Ini juga hasil dari pupuk ekoparming. Satu, dua, tiga, 4 5 6 7 8 tuh ada yang kecil baru keluar. 9 10 11 12 mungkin ada yang belum kelihatan. 12 janjang. Berarti kalau setengah bulan sekali panen sudah cukup gitu. Ini 1 2 3 tadi ambil 1 4 5 6 7 8 9 9 janjang. Di atas masih ada, Pak.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sudah diambil ya, 11. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tuh, ada yang masih berbunga lagi. Jadi buahnya tak putus-putus kalau pupuk ekoparmnya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 janjang. Padahal di sini kemarin banyak yang tidak berbuah. Lihat aja di video sebelumnya. Tuh, lihat, hitung sendiri ya. Itu buah baru-baru muncul. Buah lama. Muncul. Ini kemarin nggak berbuah, sekarang berbuah. Itu baru muncul tuh. Nah, ini kemarin mati pucuk, tapi itu sudah normal, sudah kembali normal lagi tuh. Tuh, kemarin mati pucuk dan nggak ada lagi tuh. Tuh. Mungkin itulah sahabat tani semua,
hasil dari pemupukan eco farming, dan insya Allah semakin meningkat dengan hasil yang semakin meningkat. Dan sebelah sana juga kemarin sudah saya pupuk pakai eco farming juga, yang kemarinnya dipupuk baru 120 pokok. Sekarang dari 250 pokok ini sudah saya aplikasikan pupuk eco farming semua, dan nanti kita lihat hasil dari total keseluruhan ini. Yang kemarinnya tuh yang hasilnya mendapatkan 7-8 pikul, paling banyak 1 ton. Tapi kita lihat yang ke depan, untuk panennya ke depan, mendapatkan hasilnya hasil berapa setelah kita pupuk semua ini. Pupuk semua 250 pokok ini dipupuk semua, kita lihat hasilnya berapa. Kalau kemarin sebelum saya pupuk dengan eco farming ini, mendapatkan 7-8 pikul, paling banyak 1 ton. Dan sekarang sudah naik, tapi belum seberapa, baru 1 ton 300 naiknya. Jadi belum bisa menunjukkan, karena saya pupuk ini baru 125 pokok dan masih ada 130 pokok yang belum menghasilkan di sebelah sana. Baik sahabat tani semua, marilah kita berpikir petani yang cerdas, petani yang berpikir bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas dan hasil produksi dari kelapa sawit, yaitu dengan cara beralih ke pupuk organik eco farming. Salam sinergi, go berkah, noriba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.